yang hari ini ada kaitan dengan permainan tradisional dan seni budaya warisan Melayu. Jadi negeri Kelantan ini terkenal dengan wayang kulit dan juga Diki Barat. Okey, Fitau, cuba beritahu sikit tentang wayang kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Mengenai wayang kulit dan sedara maklum, kita tahu bahawa permainan wayang kulit berasal daripada Kelantan, merupakan permainan tradisional sejak zaman dahulu lagi. Wayang kulit merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis nama pada penanda kumpulan tu, nama ahli dan juga ketua dia, kan? Okey. Berikutnya seorang wakil, ketua arahkan wakil untuk ambil sinopsis. Cerpen ni yang saya tunggu awak kaji kejap. Pulang senyap. Siapa mau ambil? Pulang senyap. Tumpulan dua. Pidau. Tumpulan tiga. Mulai. Senyap. Mulai kedua, Pidau. Pemalu. Mulai tiga. Jangan kurang. Agak ni. Mulai empat. Luar. Lima. Bunga. Enam. Gigi cu. Okey, boleh nak ahli, nama ahli dah letak di dunia meja. Kumpul awak. Sampai tanya tadi. Cuba dia tanya. What I know, jahiliyah, orang yang tiada ilmu pengetahuan. What I want to know, bagaimana kalau kita tiada ilmu? What I have learned, kita tidak boleh menyembah berhala kerana kita mempunyai Allah yang Maha Esa. Okey, Azul, kita bang. Zaman awak ni zaman dah jarang berlaku benda-benda ni, ya. Okey. Sebagai penutupnya, saya nak dua orang wakil.
keluar bentangkan dapatkan awak dua orang tu ke depan. Pertama saya jemput kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah pada hari ini saya sebagai wakil daripada kumpulan pemalu ingin membentangkan tentang persoalan yang terdapat dalam petikan cerpen Air Mata Dalam karya Rahimuddin Zahabi. Menggunakan pendekatan 5W1H. Yang pertama, what? Apa? Petikan daripada cerpen Air Mata Dalam dalam antologi Kubentang Sehelai Peta. Kemudian kita kepada when, bila? Perkara ini berlaku semasa cuti. Semasa cuti di rumah Pak Yasuk. Why? Mengapa Pak Isah yang tidak mahu pulang ke rumah Pak Yasuk? Kemudian, who? Siapa yang terlibat? Pak Yasuk, Mak Isah. Pak Isah, Sauti dan cucu-cucunya. Yang kelima, di mana? Di rumah Pak Yasuk dan Mak Isah. Dan akhir sekali, bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini ialah yang pertama, kita tidak sepatutnya mendahagai bapa mertua dengan tidak pulang ke kampung semasa cuti. Yang kedua, kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdini binti Kamal Zaman dari Kepulauan Bunga. Berdasarkan senario, kami berikan tugasan untuk menyelesaikan nilai dalam novel Air Mata Dalam karya Rahimuddin Zahari. Untuk menyelesaikan masalah kesenian yang dirasai oleh Pak Yasuk dan Mak Esa, kami menggunakan kaedah 5W1H. Buat masalah kesenian dalam kehidupan. When di rumah Pak Yasuk, who Pak Yasuk dan Mak Esa. When setelah anak-anak mereka dewasa dan berkeluarga sendiri. Why mereka sudah ada tanggungjawab masing-masing. How Ustaz Sauki seharusnya memberikan anak-anaknya kepada Pak Yasuk.